Dan ini contoh hasil menyalanya ya guys. Nih sangat bagus dan sangat cerah guys untuk posisi pencahayaannya guys. Ini bahan backlight ya guys. Ini kurang lebih neon bulbnya dengan panjang 6 meter guys, 6 meter dengan tinggi 120 cm. Ini kebetulan akan dipasangkan ya guys. Ini bahan backlight. Guys, dan ini sebelum kita pasang backlightnya ya guys, kita lagi tes nyalain lampunya dulu guys. Ini lampunya banyak banget ya guys, jadi nyalanya itu bagus banget. Jadi kalau untuk bahan backlight itu tanpa akrilik ya guys, jadi dari kerangka langsung ke backlightnya guys. Ini posisi di atas mobil ya guys, akan dipasangkan. Ini seperti ini hasilnya. Jadi apabila teman-teman ada yang berminat ingin membuat neon box ataupun huruf timbun, bisa request sesuai permintaan dan sesuai ukurannya guys. Jadi kita menyediakan bahan akrilik dan juga bahan backlight ya guys. Jadi kesimpulannya kalau untuk bahan akrilik sendiri itu lebih mahal dibandingkan bahan backlight, namun untuk bahan backlight sendiri pun bagus sebenarnya guys, tergantung bahannya yang digunakan. Oke guys, mungkin itu saja video dari saya. Semoga video bisa bermanfaat. Terima kasih dan matur suwun.